Jumpa kembali bersama saya, masih di channel Sukar Sinova. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya punya menu ikan. Ikan mas, ini sudah saya siangin, sudah saya bersihin, sudah saya cuci bersih ya. Mau saya masak sop di sini, mau masak sop. Bumbunya sederhana sekali di sini. Ada bawang bombay, ada jahe, ada bawang putih, ada bawang merah, ada tomat, ada daun bawang, ada juga jeruk nipis. Di sini saya juga menggunakan kemangi. Ini semua sudah saya cuci bersih. Selanjutnya mau saya potong dulu jahenya. Di sini jahenya sudah dicuci ya. Kita potong. Kita potong-potong. Yang mau digeprek juga tidak masalah ya. Di sini saya mau potong saja seperti ini. Ini dia hasilnya, kecil-kecil. Yang suka digeprek tidak apa-apa, digeprek. Di sini saya potong supaya lebih terasa lagi nanti. Seperti ini ya jadinya tuh kecil-kecil dicincang. Kita sisihkan, cukup di sini aja di satu tempat. Ini bumbunya mau saya potong-potong semua ya. Ini juga si bawang putihnya juga saya potong. Kebetulan ini bawangnya bawang cutting, jadi lumayan. Ini juga dicincang-cincang seperti ini. Yang mau halus tidak masalah, halus. Yang mau kasar juga tidak masalah, soalnya ini nanti digoreng ya, digoreng terlebih dahulu, ditumis-tumis. Selanjutnya bawang merahnya kita juga akan iris di sini. Ini masaknya sangat praktis ya, bumbunya juga praktis. Yang lagi menghindari minyak-minyak dan ingin makan ikan, cocok sekali. Bawang bombaynya kita cukup pakai setengah ya, setengah lingkaran. Kita potong seperti ini.
tomat kita juga potong. Kita potong besar aja di sini. Daun bawang juga, daun seledri kita potong juga. Potong menurut selera saja ya, cukup seperti ini, tidak masalah. Ini sudah selesai, lanjut kita memasaknya. Gunakan minyak secukupnya saja, bumbunya cukup sederhana, garam, lada bubuk, gula pasir, sama kaldu bubuk ataupun penyedap rasa. Selanjutnya mari kita masak. Kita masukkan minyak secukupnya, sedikit aja di sini buat menumis bumbunya. Masukkan bawang putih, juga jahenya. Kita jahenya masukkan dulu ya. Ini jahenya. Masukkan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai harum. Sampai menguning, masukkan bawang merahnya. Kita masukkan, kita tumis juga di sini. Kita tumis menumis ya, bumbunya ya. Potong memotong, tumis menumis. Sampai kuning. Si bombay, si bombaynya kita masukkan. Tumis lagi. Ini wanginya sudah tercium ya, sudah keluar, harum sekali. Kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air mendidih. Air sudah mendidih, jadinya cepat buat masak. Langsung mendidih ya, langsung mendidih. Kita tambahkan garam. Kita tambahkan garam secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh ya. Nanti bisa dikoreksi rasa. Kaldu bubuk cukupnya juga, kurang lebih setengah sendok teh atau setengah saset. Gula pasir kita pakai juga, kurang lebih setengah sendok atau menurut selera.
Boleh kita cicip terlebih dahulu. Ini sudah mendidih, sudah bergejolak. Kita cicip. Rasanya pas. Rasa asinnya sudah pas. Lada bubuknya jangan lupa ya, kurang lebih setengah sendok. Kita masukkan tomat juga daun bawang seledri. Karena ini sudah mendidih semua, ini boleh kita masukkan. Tambahkan cabai rawit bila ingin rasanya pedas. Menurut selera saja ya, kalau mau ditambahkan. Ini cabai rawitnya kita masukkan. Ini wanginya sudah tercium. Baru kita masukkan ikannya. Karena sudah mendidih, kita masukkan saja ikannya. Tunggu sampai mendidih lagi ya, dan jangan terlalu lama masaknya. Tunggu mendidih baru kita balik. Ini sudah mendidih, kita balik ya ikannya. Ini masaknya tidak lama, sebentar saja teman-teman. Ikannya masih benar-benar fresh. Tadi ini saya beli ya, masih hidup. Tambahkan kemanginya cukup kita taburkan saja, tidak perlu dimasak ya. Ini sudah matang, sudah dibalik ikannya. Itu dia teksturnya, masih kelihatan segar sekali. Kita masukkan daunnya, daun kemangi. Matikan kompornya, kemanginya cukup kita taburkan, tidak perlu dimasak ya. Siap untuk kita hidangkan supnya di sini. Kita pindahkan tempatnya. Wow. Ini sangat segar sekali ya. Sangat-sangat segar sekali di sini. Ikannya masih benar-benar fresh. Ditambah kemanginya, juga tomatnya. Sangat luar biasa sekali. Cabenya yang mau pedes silahkan digigit aja. Ini dia hasilnya masak saya hari ini, masak sup ikan kemangi. Masaknya sangat mudah, gampang dan cepat sekali di sini. Bumbunya juga sederhana. Buat sahabat semua, selamat mencoba, selamat menikmati. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share juga subscribe-nya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.